Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengatur kecepatan kursor di Windows 10 kita atau cara mengatur sensitivitas di mouse kita. Untuk caranya sebenarnya mudah saja. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke caranya teman-teman. Untuk caranya seperti ini, kalian klik saja tombol Windows di sebelah kanan bawah layar komputer kalian ini. Masuk di menu setting teman-teman. Di menu setting ini, kalian masuk saja pada Ease of Access. Geser saja ke bawah menu Ease of Access ini. Masuk di menu Mouse. Masuk lagi di menu Change Order Mouse Option. Oke, disinilah kita akan mengatur sensitivitas mouse kita atau mengatur kecepatan mouse kita. Untuk scroll STM ini, tinggal kalian atur saja sesuai keinginan kalian masing-masing. Jika kalian memperbesar mouse kalian ini, maka mouse kalian akan lebih cepat atau lebih sensitif teman-teman. Tapi kalau pengaturan ini kalian kecilkan, maka mouse kalian akan terasa berat. Intinya ya seperti itu, kalau menu ini agak berbeda sedikit, tinggal kalian ikuti saja arahan yang saya berikan.